Assalamualaikum. Halo Bunda. Semangat. Pagi ini kita mau panen nila, Bunda. Buat menu sarapan pagi kita hari ini. Di sana nilanya. Ayo kita panen, Bunda. Let's go. Nah, ini yang akan kita panen, Bunda. Belum kelihatan ya. Nanti saya kuras dulu airnya. Ini biar sarapan pagi dulu. Ayo sayang, sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Biar sarapan dulu, Bunda. Nah, ini sobatku, setelah saya kuras, kelihatan ikan nilanya. Alhamdulillah, masih ada yang bisa kita masak. Bunda, ini pengalaman pertama kami bikin butik gambar di rumah, Bunda. Alhamdulillah bisa dikatakan sukses karena kita sudah beberapa kali panen atau ambil hasilnya, walaupun sedikit-sedikit bisa buat konsumsi sendiri, Bunda. Nanti rencananya kalau ikannya ini sudah habis, kita akan ganti ikan nila dan ikan gurami. Jadi kita tambah ember-ember lagi. Siapa tahu nanti bisa berbagi dengan tetangga-tetangga sebelah. Wah. Alhamdulillah, ini pelajaran banget, Bunda. Dan bikin saya tambah semangat untuk bikin butik gambar selanjutnya. Kita akan sarapan pagi dengan nila bakar hari ini, Bunda. Ada lagi, alhamdulillah, sudah dapat dua, tambah lagi. Kalau Nasmin sukanya lele, Bunda. Nah, ini kita ambilkan lele satu buat Nasmin. Alhamdulillah masih ada. Kita taruh sini. Campur rupa. Satu kotor. Nah, ini menu kita hari ini, Bunda. Ya. Kita juga mau ambil sawinya untuk bikin sayur, Bunda. Nah, alhamdulillah. Ini sudah banyak, udah besar-besar nih, bisa buat sayur bening. Di sini masih ada juga sawinya, masih banyak, cukup untuk hari ini. Ini sudah cukup segini, udah banyak, Bunda, untuk sarapan pagi. Ambil daun salam untuk masak sawinya tadi. Nah, sedikit. Cukup. Ini untuk bikin sambal ya, Bunda ya. Tadi di dalam masih ada yang merah, nanti kita campur aja. Masih ada banyak nih. Assalamualaikum, pohon timun kesayang. Mau izin, mau ambil timun satu ya, buat lalap nanti. Jangan yang ini, yang atas ada yang lebih besar. Ya, satu aja. Nah, kita ambil timun satu saja buat lalapan hari ini. Alhamdulillah, ini sudah bisa buat lalap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, buat lalapan hari ini. Sudah masak sayurnya, Bunda. Kita goreng ikannya.
ikannya, Bunda. Kita kasih kecap lele dan bumbu sederhana. Baunya harum sekali, Bunda. Akhirnya sudah masak juga, sudah matang. Ayo kita hidangkan, Bunda. Nah, alhamdulillah Bunda sudah selesai semua. Ini ku persembahkan buat suami tercinta sama anakku. Kebetulan Mbak Revanya lagi puasa, jadi nggak ikut makan sarapan pagi. Ya Bunda ya, nanti kita masakkan sendiri. Ayo Bunda lihat ini tadi ikannya, walaupun kecil tapi hasil dari budik damber sendiri Bunda, nggak apa-apa ya. Ini sama sambal tomat, sedikit goreng telur. Terus ini sayur sawi tadi panen di belakang. Kita makan sederhana pagi ini dari hasil kita bertanam sendiri di belakang rumah. Ayo mari makan. Siap-siap. Kita berdoa dulu ayo untuk mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Berkah ya Yahya. Jangan lupa Bunda selalu berpikir positif dan selalu bahagia. Oke? Ayo nanti jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video mama aku yang terbaru, oke? Ayo mari makan.